Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya masih berada di kawasan Taman Wisata Alam, tepatnya di Pasir Putih Pangandaran. Nah, untuk kali ini Pantai Pangandaran lumayan ramai teman-teman. Tuh, banyak pengunjung ya. Kita coba lihat ke belakang di kamera. Nah, ini kondisi atau situasi hari ini Pantai Pasir Putih Pangandaran. Tepatnya di pantai barat lumayan ramai. Nah, ini banyak yang berkunjung di Pantai Pangandaran. Nah, ada yang main pasir. Nah, tuh ya. Masih banyak pengunjung Pantai Pangandaran hari ini ramai, dipadati oleh wisatawan. Banyak pengunjung tuh yang baru wisata. Nah, ini situasi kondisi hari ini Pantai Pangandaran ramai dikunjungi wisatawan. Ada yang baru datang dari kapal dari Pantai Barat menuju ke Pasir Putih. Ada yang sedang berenang atau snorkel. Bila mana ada yang mau merasakan keindahan bawah laut Pantai Pasir Putih atau taman wisatanya, bisa ke Pasir Putih Pantai Barat. Keindahan, nah ini tuh ada yang baru datang. Wah, ramai yang sedang berenang. Banyak yang sedang berenang tuh di tengah. Banyak yang sedang berenang menikmati suasana bawah laut tuh. Situasi terkini tuh, ini baru datang. Cukup sekian informasi dari kami. Mudah-mudahan berkesan dan bisa menginformasikan lebih lanjut untuk Pangandaran. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini wisatawan-wisatawan yang lagi bersantai di Pangandaran. Tuh, wisatawan berkunjung di Pantai Pangandaran hari ini lumayan ramai. Pangandaran indah, pantai indah. Ini salah satu spot yang akan menuju ke cagar alamnya. Jadi untuk Pantai Pangandaran, selain pantai wisatanya ada cagar alam hutan,
taman wisata alam. Nah ini, jadi kita lokasinya ada di hutan lindung konservasi. Bila mana ada yang ke cagar alam bisa komen. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bisa datang ke Pangandaran dan banyak rezekinya. Yang melihat dan menonton semoga sehat selalu. Ini arah ke... Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.